Berikut ini cara untuk mengganti tema di HP Redmi. Jadi untuk kalian yang ingin menggunakan tema yang menarik, itu memang tidak seperti Xiaomi, di mana kalau kita ingin mengganti tema cukup aplikasi ini, buka aplikasi temanya. Kalau yang ini cuma bisa mengubah wallpaper. Nah, seperti itu. Kalau ingin mengubah temanya harus pakai launcher. Jadi buka yang namanya Play Store. Kemudian di Play Store ketik di sini keyword launcher. Di bagian pencarian ketik launcher. Nah, di sini cukup banyak tema launcher yang bisa kalian pakai seperti Nova Launcher dan lain-lain. Kalau kalian ingin pakai iPhone Launcher pun ada. Cari saja iPhone Launcher nanti akan muncul. Nah, di sini saya contohkan untuk Niagara Launcher ini. Pilih salah satu, kemudian pilih install. Nanti tunggu sampai selesai proses downloadnya dan langsung bisa kita terapkan. Jadi perlu kalian ketahui setiap launcher itu ada iklan masing-masing, jadi kalian usahakan cari launcher yang tidak ada iklan. Jadi loading HP kita tidak akan berat. Nah, ini proses installnya hampir selesai. Sekarang kita pilih tekan tombol home ini atau open juga bisa. Nah, dibuka. Biasa setiap launcher itu pengaturannya beda-beda, jadi silakan sesuaikan, pilih terima. Nah, di sini kita lihat pilih aplikasi favorit atau kita pilih centang saja di sini untuk melanjutkan. Kemudian lihat di sini, launchernya sudah kita setting. Tapi belum berhasil diterapkan. Untuk menerapkan kalian bisa tekan lama di launchernya, pilih apps info atau info aplikasi. Nah, di sini ada home app atau aplikasi beranda. Pilih ke launcher yang kalian pakai. Di sini pakai Niagara Launcher. Nah, bisa kalian ini sudah berubah tampilan dari aplikasinya. Yang tadi kan pakai launcher bawaan, ini sudah pakai Niagara Launcher. Jadi temanya berubah. Untuk masuk ke setting bisa juga dari sini di icon ini. Nah, untuk kalian yang ingin mengembalikan ke awal, itu bisa dari ini. Ada yang namanya aplikasi, apps, yang ini aplikasi. Kemudian pilih bagian aplikasi default atau bawaan. Kemudian lihat di sini ada aplikasi launchernya, pakai Niagara Launcher. Nah, ganti ke MIUI Launcher Go. Nah, itu kembali ke awal lagi. Jadi itu saja, silakan ubah tema pakai launcher yang ada di Play Store.